Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, jumpa lagi di channelnya Bulbul Channel. Oke, yang terima kasih yang masih setia dan subscribe di channel ini, dan selamat bergabung. Yang belum bergabung, silakan like dan subscribe. Ini langsung saja. Di video ini saya akan mereview sebuah obat kecil dan mujarab, sahabat. Apa itu obatnya? Ini dia. Decik. Banyak kebalik ya. Karena saya pakai mode ini ya, sahabat ya. Ini decik. Detik ya. Ini obat kutu, sahabat, buatan Thailand yang katanya cukup manjur untuk membasmi kutu-kutu dan tungau yang ada di bulu-bulu kucing ataupun anjing juga bisa digunakan. Oke, kita akan coba, sahabat, review ya, bagaimana bagaimana ampuh atau tidaknya ini obat detik ini ya, sahabat. Kita akan coba dan saksikan bagaimana khasiatnya. Oke, tonton terus videonya, jangan di skip biar saya semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita praktikkan, sahabat. Rara. Bulbul. Ini Boba. Ini Mika. Tuh lihat, sahabat. Mika garuk-garuk. Dah. Tahu enggak, sahabat? Itu artinya Mika banyak kutunya. Bulbul. Bulbul garuk-garuk enggak, Bulbul? Bulbul, Rara, Mika, garuk-garuk, ini Boba, nah Boba, sahabat, Boba sama Bulbul, ini mereka sedang hamil, ya, nih, tapi ada masalah, sahabat, kita lihat, cek. Sini Boba, ayo mau lihat kau punya kutu enggak. Wow, amazing. Wow, sahabat, lihat kutunya. Ini kutu nih. Wow, kutunya Boba banyak sekali, sahabat. Kita lihat Bulbul. Kita lihat Bulbul. Ini Bul, ini sayang. Sini kita lihat Bulbul. Bulbul juga banyak kutunya, sahabat. Tuh lihat. Nih. Walaupun sering dimandiin dengan sampo 2 minggu sekali saya mandiin, sahabat. Tapi tetap aja kutu masih ada. Saya nggak ngerti nih. Tuh, ini kutu lagi. Ini gede-gede. Tuh. Ini kutunya. Ini juga banyak. Ada. Ini sayang. Eh, mau lihat kutunya. Tuh. Dek. Ini kutu, sahabat, gede banget ini kutunya. Oke, ini ya,
Mana sih? Mana sih? Diam. Ini pada emang ke atas banget. Iya. Maksudnya ininya. Emang harus disuntiknya atas banget. Iya, iya. Ini sayang, ini sambil liatin di kameranya, diliatin kameranya kurang bawah. Nah, itu ada. Kutunya di sini, diam-diam kamu sentak hol. Ayah itu awas di sini kecepet. Cih. Kenapa ya? Tahu. Si kecekek. Ini sih bulunya tuh gondrong banget sih. Bukan suntikan emang? Bukan, ini obat. Obatnya jangan sampai ketelan. Jangan sampai ke apa? Ketelan. Oke. Lihat hasilnya. Boba. Gimana sih maksudnya disuntik terus kasih itu? Atau gimana? Yang dilihat. Yang dijilat. Enggak. Dia nanti kutu-kutunya pada mati. Maksudnya di punduk tuh biar tidak dijilat sama kucingnya. Oh, berarti ini bukan disuntik? Bukan. Nah, segini. Boba ya. Boba ya. Ah, kebuang-buang, guys. Bapak, boleh. Nggak blur banyak ini, dah. Iya. Sambil liatin kamera nih, ini pas enggak, jangan lihat. Pas enggak lihat. Dada. Bau. Ini. Dah. Boba. Mika enggak? Mika juga. Tuh kucing. Obama gendut. Kutunya mulai. Mama gendut. Tuh datang dewek. Mika dulu aja Mika. Ini Mika datang dewek. Lagi obatan. Rewel. Yang tadi. Diam, mahal ya yang beli obatan. Diam. Emang benar di luar enggak disuntik? Enggak. Ya, Bapak. Boba.
Bye bye ya. Jadi tuh kutunya semua bersarang di kepalanya boba. Nah, semua kutunya mati. Sahabat, selesai semua. Jadi di sini ada 4 ekor kucing yang berukuran kalau ditimbang semua sekitar 8 kilo ya. Yang sedang karena ini sekitar 1/2 kilo sahabat. 1/2 kilo. Itu yang dewasa si boba sekitar 1 kilo. Dan di sini detik ini untuk 10 kilo. Jadi kira-kira untuk 5 ekor kucing sahabat, ini masih ada sedikit. Tadi saya kasih 0,1. Itu Rara. Rara main terus sama Mika sahabat. Sini, kamu banyak kutunya kamu. Oke, kita lihat dosisnya sahabat ya. Ini saya gunakan obat detik ukurannya kecil. Ukurannya kecil sekali, manfaatnya luar biasa. Tulisannya ini sahabat ya, Thailand. Gak ngerti, saya gak ngerti. Oke, kita buka. Ini kata penjual pet shopnya, obat ini untuk ukurannya kecil ini untuk 4 ekor kucing sahabat. Kita coba bagaimana khasiatnya. Oh, di sini ada tutupnya. Jarum suntik. Ya. 0,1. Oh iya. 0,1. Nah, sahabat. Ya, saya pakai 0,1. Oke.